Hari ini gue punya sedikit lagi info untuk game baru yang bakalan rilis kurang dari 1 minggu. Gamenya apa ini? Judulnya State of Decay. Ada untuk PC sama Xbox One. Jadi kita bakalan lihat kayak gimana. Dan semoga aja kalian dapat gambarannya apa lagi gue punya. Let's go, kita bakal lihat dulu ya. Oke, here we go. By the way, buat kalian yang gak tahu, State of Decay 2 itu game apa, ini tentang survival zombie. Jadi buat kalian yang suka game-game zombinya, ini ada story-nya juga. Jadi kita bakal lihat aja, semoga siap-siap bro. Oke, kita dikasih pemandangan. Ini kayaknya ada di sebuah kayak semacam desa gitu ya. Oke, bukan di kota. Tapi gue seneng bro, kayak gini bro ya. Lihat dulu, mulai dari kincir angin, bangunan-bangunan, dan ininya banyak pohon-pohon sebelah sana. Cocok banget kita hidup di sini. Apalagi ada zombie ya, cocok banget. Oke, jembatan yang udah tua banget, ada oh my god. Dan ternyata zombinya nggak langka bro ya, ada di mana-mana. Ini zombie yang mau hamil, terus sebelah sana juga ada zombie nggak pakai baju. Ngeri banget. Oh my god, ada ini kayaknya pasukan bro ya. Dari pakaiannya ada ini pakai armor segala macam, cuma kayaknya dia udah tewas mengenaskan dan lagi dimakan sama zombie. Ini mentang-mentang stop dia berhenti dong. Oke. Nah ini bro, kalian lihat sebelah sini ada 1, 2, 3. Ternyata bukan 3 orang mah, ada 4 orang. Dan ini gamenya bukan cuman cuman single player doang, tapi juga bisa co-op bro ya, bisa cooperation bareng teman-teman kalian. Oke, kita kali ini ya. Tuh ada berbat ya. Gua soalnya gak main yang State of Decay pertama, soalnya kurang bagus yang pertama ya. Cuman katanya yang kedua ini bener-bener beda banget dari yang pertama, bakalan lebih bagus, jauh lebih bagus bro ya. Ngeri. Oh no, apa itu bro? Oke, di sebelah sini kita tahu bro, kita bisa sneak attack bro ya dari belakang, terus langsung dibacok. Rest in peace langsung bro. Oke. Nah kalian lihat ini, pertanyaan ini lagi di mana ini? Ini lagi di dalam bangunan, yang artinya kalian bisa bikin semacam markas gitu bro. Jadi ini nggak cuma kalian story terus ngikutin jalan cerita, nggak bro. Kalian juga bisa bikin ini markas kayak gitu bro tuh. Oke, dia bisa bikin. Ini sebelah sini bro ya. Mungkin kalian butuh herbal-herbal atau lagi pengen santai-santai dengan teman kalian, atau ini perlu air. Ini air bukannya, kayaknya air ya. Bikin pompa air ini, soalnya tankinya segede gabah. Jadi semuanya ini ntar ada shelter, semacam shelter gitu ya, buat markas kalian. Oke, itu bisa di-upgrade. Di sini kita dikasih lihat kita bisa bikin jebakan Batman buat ntar takutnya ada zombie yang mendekat ke markas kita. Setidaknya kita udah bikin perangkap-perangkap di sekitarnya ya. Oh my god ya bro. Di sini zombinya bukan cuma satu-satu, tapi langsung horde gitu ya. Langsung 10, 20 atau banyak gitu sekalian. Dan meledaknya langsung bro ya. Nice. Next kita akan lihat lagi ada apa lagi. Oke, sebelah sini mungkin kita dibagi job-jobnya kali ya. Kalau kalian misalnya pengen spesialis ledakan atau spesialis bikin tanaman-tanaman buat herbal kalian, buat health, kalian bisa ya. Cuma gue berharapnya bisa, kalau kita main sendiri bisa apa ya disebutnya ya, online sama orang lain yang kita nggak kenal gitu ya, bukan cuma sama temen doang. Ntar gimana caranya, kita bakalan lihat aja ya. Jadi random gitu, ketemu sama orang random kan seru bro ya. Oh iya bro, by the way sebelah sini ada mobil bro, jadi nggak usah khawatir kalian jalan terus jauh, nggak, cuman ada mobil juga. Ini salah satu aja ya mobilnya. Hands down. Dan di sini kasih tahu kalau ada teman kalian yang terluka sama zombie, kalian harus bantuin dia bro ya, jangan dibiarin. Soalnya kita perlu lo disuntik supaya dia kembali keadaan normal lagi, nggak jadi zombie. Nah cuman kalau teman kalian udah terlambat diselamatin, artinya bakalan jadi zombie. Oh, no. Artinya kalian harus hajar bro ya, mau nggak mau ya. Kalau nggak kita juga mati ini. Oh my god. Ngeri banget boy zombie-nya. If you didn't have a weapons expert. Ada sniper. Jadi buat kalian yang suka jarak dekat kalian bisa pakai bentungan, atau jarak jauh banget kalian bisa pakai sniper. Nice bro ya. Looks like we found ourselves a ward. Tapi bro katanya bro ya, gak cuma senjata doang. Tapi kalian juga bisa bisa dive kick kalau kalian lebih suka melee aja biar yolo-yolo. Bisa bro. Oh my god. Bro, jadi katanya ada kelebihan masing-masing bro ya, tiap anggota. Mungkin ada yang spesialis di senjata atau di bom, tadi bangunan-bangunan segala macam, atau melee weapon tadi kayak yo
YOLO YOLO. Tell me the real secret is teamwork? Aku. Nope. Apakah teamwork? Real secret, aim for the head. Aim for the head. Langsung pakai grenade launcher dong. Ya bro, bom-boman grenade launcher. Semoga aja roket juga ada ya. Ada semuanya di Stand of Decay 2 bro. Ngeri. Oh ada siang malamnya juga ya. Gak cuma siang doang, ngeri banget lah itu. Runner kah atau apa gitu. Mobilnya beda-beda bro. Mantap bro. Oke bro, jadi sekali lagi itu dia State of Decay 2. Pertanyaannya kapan rilis? Rilisnya tanggal 22 Mei untuk yang standar bro ya. Cuma kalau kalian beli yang kalau nggak salah yang Ultimate Edition itu tanggal 18 Mei udah rilis. Yang artinya hari Jumat udah bisa kalian mainin. Jadi kita tungguin aja bro. Here we go. Oke bro, jadi itu aja hari ini. Thank you nonton. Salam. Terima kasih.